Perang Mu'tah merupakan peperangan terbesar yang dilakukan oleh kaum muslimin semasa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan juga termasuk paling menegangkan. Selain merupakan pendahuluan dan jalan pembuka untuk menaklukkan negeri-negeri Nasrani. Perang ini terjadi pada Jumadil Ula tahun ke-8 Hijriah. Bertepatan dengan bulan Agustus tahun 629 Masehi. Muktah adalah sebuah dusun yang terletak sebelum masuk wilayah Syam. Dari tempat ini ke Baitul Maqdis bisa ditempuh perjalanan kaki selama dua hari. Latar belakang penyebab peperangan ini adalah ketika Rasulullah SAW Wasallam mengutus Al Harith bin Umair untuk mengantarkan surat kepada pemimpin Busroh. Namun di perjalanan dia diadang oleh Syurahbil bin Amr al-Ghassani, pemimpin al-Balqa yang termasuk dalam wilayah Syam dan di bawah pemerintahan Kaisar. Syurahbil mengikat al-Harits dan membawanya ke hadapan Kaisar. Lalu dia memenggal lehernya. Padahal membunuh seorang utusan merupakan kejahatan yang amat keji, sama dengan mengumumkan perang atau bahkan lebih dari itu. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat murka ketika mendengar kejadian ini. Maka wajar sekali bila kemudian beliau menghimpun pasukan yang jumlahnya mencapai 3.000 prajurit dan sekaligus merupakan pasukan Islam terbesar hingga saat itu. Karena sebelumnya belum pernah terhimpun sebanyak itu kecuali pada perang Azab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Zaid bin Haritsah sebagai komandan pasukan. Beliau bersabda, apabila Zaid gugur, penggantinya adalah Ja'far. Apabila Ja'far gugur, penggantinya adalah Abdullah bin Rawaha. Bendera perang berwarna putih dan diserahkan kepada Zaid bin Haritsah. Beliau juga memerintahkan untuk mendatangi tempat terbunuhnya al harith bin Umair, lalu mengajak penduduk di sana agar masuk Islam. Ini jika mereka mau. Jika tidak, kaum muslimin harus memohon pertolongan kepada Allah lalu memerangi mereka. Dalam hal ini, beliau bersabda. Dengan menyebut nama Allah, perangilah di jalan Allah orang-orang yang ingkar terhadap Allah. Janganlah kalian berkhianat. Jangan berubah. Jangan membunuh anak-anak, wanita, orang tua, dan orang yang memisahkan diri di tempat peribadatan rahib. Jangan menebang pohon kurma dan pohon apapun, serta jangan merobohkan bangunan. Setelah pasukan Islam sudah siap untuk berangkat, orang-orang datang mengerumuni mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil para komandan pasukan dan mengucapkan selamat jalan kepada mereka. Ketika itulah salah seorang dari tiga komandan pasukan yaitu Abdullah bin Rawaha menangis. Orang-orang pun bertanya, mengapa engkau menangis? Abdullah bin Rawaha lalu menjawab, demi Allah. Aku menangis bukan karena cinta kepada dunia, dan rindu kepada kalian. Tetapi aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca sebuah ayat dari Kitab Allah yang di dalamnya disebutkan neraka. Dan tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan mendatangi neraka itu. Hal ini bagi Robmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Quran Surat Maryam ayat 71 Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan diriku setelah aku meninggal nanti. Mereka berkata, Allah pasti menyertai kalian dengan keselamatan, melindungi kalian, dan mengembalikan kalian kepada kami dalam keadaan baik dan memperoleh harta rampasan. Kemudian Abdullah bin Nawaha melantunkan syair. Aku memohon ampunan kepada ar-Rahman dan pukulan dahsyat yang memuncratkan darah, atau tikaman oleh orang yang haus darah, dengan tombak hingga menembus usus dan hati, hingga orang-orang berkata, "Saat melewati kuburku, Allah memberikan petunjuk kepada pejuang itu, dan Dia telah mendapatkannya." Kemudian mereka berangkat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengantarkan mereka hingga ke Staniatul Wada. Beliau berhenti di sana dan mengucapkan selamat jalan. Pasukan Islam bergerak ke arah utara lalu berhenti di Mu'an yang sudah masuk wilayah Syam, berbatasan dengan Hijaz Utara. Pada saat itu mereka mendapat informasi bahwa Heraklius bermarkas di Ma'ab di wilayah al balqa dengan kekuatan 100.000 prajurit Romawi. Mereka masih ditambah lagi dengan kekuatan dari pasukan Laham, Juzam, Balkin, Bahra, dan Balis banyak 100.000 prajurit. Jadi pasukan musuh berjumlah 200.000 orang. Orang-orang Muslim tak pernah membayangkan bahwa mereka akan berhadapan dengan pasukan sebesar itu. Yang datang di daerah yang jaraknya cukup jauh, apakah pasukan yang hanya berkekuatan 3.000 prajurit harus berperang dengan musuh yang amat besar dengan kekuatan 200.000 prajurit? Kaum Muslimin sulit menentukan pilihan. Dua malam mereka berada di Moan, memikirkan masalah ini. Mereka terus menimbang-nimbang dan bertukar pikiran. Pada awalnya, mereka memutuskan untuk menulis surat kepada Rasulullah dan mengabarkan jumlah musuh mereka. Barangkali beliau akan mengirimkan bala bantuan lagi, ataukah memberikan perintah tertentu, dan mereka siap melaksanakannya. Tetapi Abdullah bin Dawaha menentang pendapat ini. Dia membangkitkan keberanian orang-orang dan berkata, Wahai semua orang, demi Allah, apa yang tidak kalian sukai dalam kepergian ini sejatinya merupakan sesuatu yang kita cari, yaitu mati syahid. Kita tidak berperang dengan manusia karena jumlah, kekuatan, dan banyaknya personil. Kita tidak memerangi mereka, melainkan karena agama ini. Allah telah memuliakan kita dengannya, Berangkatlah, karena hanya ada salah satu dari dua kebaikan, kemenangan atau mati syahid. Akhirnya diambil keputusan secara bulat seperti yang disampaikan Abdullah bin Rawaha ini. Setelah dua hari berada di Moan, pasukan Islam bergerak mendekati markas pasukan Heraklius yang berada di Dusun Masyarif di daerah Al-Balka. Musuh juga semakin mendekat. Sedangkan pasukan muslimin membelok ke arah Mu'tah dan bermarkas di sana. Mereka bersiap-siap untuk mengadakan pertempuran. Sayap kanan dipimpin Qutbah bin Ka'dah dan sayap kiri dipimpin Ubadah bin Malik. Di Mu'tah itulah kedua pasukan saling berhadapan dan pertempuran pun dimulai. 3.000 prajurit muslim menghadapi gempuran musuh yang berkekuatan 200.000 personil. Ini merupakan pertempuran langkah yang disaksikan dunia dengan keheranan dan geleng kepala. Tidak perlu heran karena bila angin iman telah berhembus, muncullah hal-hal yang menakjubkan dan tidak terduga. Pemegang bendera pertama kali adalah Zaid bin Haritsah, sosok kesayangan Rasulullah ia bertempur dengan gagah berani dan heroik. Hampir tidak seorang pahlawan Islam lain yang menyamai kehebatannya. Dia terus-menerus bertempur dan bertempur hingga terkena tombak musuh dan akhirnya gugur syahid. Setelah itu, bendera diambil alih oleh Ja'far bin Abu Talib. Dia juga bertempur dengan gagah berani, jarang ada bandingannya. Ketika pertempuran semakin seru, dia terlempar dari atas kudanya dan kudanya terkena senjata. Kemudian dia terus bertempur hingga tangan kanannya putus, tersabut senjata lawan. Bendera dialihkan ke tangan kiri dan terus bertempur hingga tangan kirinya pun putus. Kemudian ia mendekap bendera itu dengan sisa lengan tangannya yang telah putus dan tetap berusaha mengibarkannya hingga gugur. Ada yang berkata tentang dirinya. Seorang prajurit Romawi membabatkan pedang ke tubuhnya hingga terbelah menjadi dua bagian. Allah menganugerahinya dengan dua sayap di surga. Dengan dua sayap tersebut, dia bisa terbang sesuka hatinya. Karena itu, Ja'far bin Abi Thalib dijuluki At-Tayar, yang bisa terbang atau Zul Janahain, orang yang memiliki dua sayap. Abu bukhari meriwayatkan dari Nafi' bahwa Ibnu Umar mengabarkan kepadanya pada saat itu dia berdiri di samping jasad Ja'far yang sudah terbunuh. Aku melihat ada 50 luka karena sabetan atau tusukan di tubuhnya. Namun tidak ada satupun luka di bagian punggungnya. Dalam riwayat lain, Ibnu Umar berkata, Pada peperangan itu, aku juga berada di sana bersama mereka, kami mencari-cari Ja'far bin Abi Thalib. Dan akhirnya kami mendapatkannya berada di antara orang-orang yang gugur. Kami melihat ada 70 luka lebih di sekujur tubuhnya. Baik karena sabetan maupun tusukan. Setelah Ja'far bin Abi Thalib gugur, bendera diambil alih oleh Abdullah bin Rawaha. Dia maju ke depan dengan menaiki kudanya. Dia memotivasi dirinya untuk maju ke medan perang, namun ia agak ragu-ragu, lalu melantunkan syair. Aku bersumpah, wahai jiwaku, engkau harus terjun ke medan perang. Majulah meski engkau benci, atau aku memaksamu terjun. Musuh telah berkumpul dan mengeraskan teriakan. Tetapi, mengapa aku lihat engkau benci kepada surga? Akhirnya dia benar-benar terjun ke medan perang. Pada saat itu, sepupunya menghampiri dirinya sambil menyerahkan sepotong tulang yang masih menyisakan daging, seraya berkata, Makanlah ini agar punggungmu bisa tegak, karena pada beberapa hari ini engkau menghadapi keadaan yang menegangkan. Abdullah bin Wahab mengambilnya dan menggigitnya sedikit, lalu melemparkan sisanya, dia mengambil pedangnya lalu maju ke depan untuk bertempur hingga gugur. Pada saat itu, ada seseorang dari Bani Ajlan yang bernama Sabit bin Akram yang maju ke depan dan mengambil bendera. Dia berkata, "Wahai kaum muslimin, angkatlah seseorang di antara kalian sebagai komandan." Lalu mereka menjawab, "Engkau saja." "Aku tidak akan sanggup," jawabnya. Mereka akhirnya menunjuk Khalid bin Walid. Setelah Khalid mengambil bendera tersebut, dia bertempur dengan hebat dan gagah berani. Al-Bukhari meriwayatkan dari Khalid bin Walid bahwa dia berkata, "Ada 9 pedang yang patah di tanganku pada waktu perang Mu'tah. Yang tinggal di tanganku hanya sebatang pedang lebar model Yaman." Sebelum orang-orang di Madinah mendengar kabar dari medan peperangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda mengabarkan apa yang terjadi dengan wahyu. Zaid mengambil bendera lalu dia gugur. Kemudian Ja'far yang mengambilnya dan dia pun gugur. Kemudian Ibnu Rawaha yang mengambilnya dan dia pun gugur. Kedua mata beliau meneteskan air mata lalu bersabda lagi. Akhirnya salah satu dari pedang-pedang Allah Khalid bin Walid mengambil bendera itu. Dan akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Seperti apapun keberanian dan patriotisme yang dimiliki rasanya sulit dipercaya bila pasukan yang terlalu kecil ini dapat memperoleh keberhasilan dan mampu bertahan menghadapi lautan pasukan Romawi yang sangat besar itu. Pada saat seperti itu, Khalid bin Walid mampu menunjukkan kepiawaiannya dalam melepaskan pasukan muslim dari akibat yang lebih parah bagi mereka. Akhir peperangan ini telah dikisahkan dalam beberapa riwayat yang berbeda. Namun setelah diteliti dan disimpulkan bahwa Khalid bin Walid berhasil menghadapi gempuran pasukan Romawi sepanjang hari. Sejak hari pertama pertempuran, Khalid merasa sangat perlu siasat perang untuk membuat hati musuh bergetar ketakutan. Agar pasukan muslimin dapat mundur tanpa harus menghadapi kejaran pasukan Romawi. Dia sadar sepenuhnya bahwa menghindar dari cengkeraman cakar mereka bukanlah tindakan yang gampang sekalipun ada kesempatan untuk itu sebab sesudahnya bisa saja pasukan Romawi akan melakukan pengejaran Pada pagi hari kedua Khalid bin Walid mengubah komposisi pasukan dan mempersiapkannya dengan strategi baru Skuad yang tadinya berada di belakang dialihkan ke depan sedangkan kekuatan yang tadinya berada di sayap kiri dialihkan ke sayap kanan begitu pula sebaliknya saat musuh melihat pengalihan ini, mereka seperti tidak percaya. Mereka berkata, rupanya mereka mendapat bala bantuan. Bersamaan dengan itu, ketakutan mulai membayangi hati mereka. Setelah kedua pasukan saling mengintai dan bertempur beberapa lama, kaum muslimin mundur pelan-pelan sambil tetap menjaga komposisi pasukan. Pasukan Romawi tidak mengejar karena mengira bahwa pasukan Muslimin akan menerapkan tipuan dan sengaja menarik mereka ke tengah padang pasir lalu melancarkan serangan balik di sana. Akhirnya pasukan Romawi pulang ke negerinya dan sama sekali tidak berpikir untuk melakukan pengejaran terhadap pasukan Islam. Dengan demikian kaum Muslimin bisa selamat hingga mereka kembali ke Madinah. Jumlah korban yang gugur dalam peperangan ini dari pihak Muslimin ada 12 orang, sedangkan korban di pihak pasukan Romawi tidak bisa diketahui. Hanya saja dengan melihat rincian jalannya peperangan ini, mestinya korban di pihak mereka jauh lebih banyak. Sekalipun kaum Muslimin tidak bisa melancarkan serangan balasan setelah mereka mengalami kepahitannya, Peperangan ini tetap memberikan pengaruh besar terhadap ibawa kaum Muslimin. Perang ini telah menimbulkan decak kagum di hati seluruh orang Arab. Mereka keheranan karena pasukan Romawi adalah pasukan yang paling besar dan kuat di muka bumi pada zaman itu. Sebelumnya, orang-orang Arab mengira bahwa kenekatan pasukan Muslim ini sama dengan mencari mati dan terlalu berbahaya bagi keselamatan jiwa pasukan kecil yang hanya berkekuatan 3000 prajurit harus berhadapan dengan 200.000 prajurit Romawi lalu pulang tanpa mengalami kerugian yang berarti. Ini benar-benar merupakan keanehan yang sulit dipercaya. Kenyataan ini semakin menguatkan bahwa kaum muslimin adalah sebuah gambaran tersendiri, tidak seperti yang dikenal bangsa Arab selama itu. Dengan kenyataan seperti ini Kaum muslimin pasti mendapat pertolongan dari sisi Allah dan pemimpin mereka benar-benar utusan Allah. Karena itu beberapa kabilah yang sebelumnya menyerang dan memusuhi kaum muslimin merasa simpati terhadap Islam setelah perang Mu'tah. Bahkan Bani Sulaim, Asja, Gatavan, Fajarah, dan lain-lainnya menyatakan masuk Islam. Perang ini merupakan permulaan peperangan yang seru dengan pasukan Romawi dan sekaligus merupakan langkah untuk menaklukkan negeri-negeri yang diduduki Romawi hingga kaum muslimin bisa menduduki wilayah yang cukup jauh. Setelah itu, pasukan muslim kembali ke Madinah dipimpin Khalid bin Walid. Saat mereka memasuki perbatasan Madinah, sebuah sambutan tak terduga dilakukan oleh istri mereka dengan melempari batu dan berteriak. Wahai orang-orang yang lari dari peperangan! Wahai para pengecut! Kaum wanita itu menduga pasukan muslim sengaja mundur dari medan perang karena mengalami kekalahan. Mereka kecewa dan tidak mau lagi hidup bersama suami-suami mereka. Alasannya karena menganggap suami mereka telah menjadi kafir. Hai orang-orang yang lari dari perang, apakah kalian lari dari berjuang membela agama Allah dari Amerika? Tak lama kemudian, Rasulullah SAW tiba. Beliau segera menenangkan situasi dan membentangkan tangannya menyambut pasukan Muslim. Selamat datang, wahai pasukan yang telah kembali dalam keadaan letih setelah melakukan perjuangan besar. Memang benar mereka telah menarik diri dari perang. Tetapi sesungguhnya mereka tidaklah menarik diri. Hal itu mereka lakukan karena memang tidak ada jalan lain lagi. Mereka bukanlah orang-orang yang melarikan diri dari perang. Namun, insya Allah, mereka adalah orang-orang yang akan berperang kembali. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri Khalid. Wahai Khalid, engkau adalah salah satu pedang Allah. Situasi menjadi tenang. Para wanita itu akhirnya sadar bahwa para suami mereka bukanlah pengecut. Mereka pun berkumpul lagi satu sama lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama pasukan Muslim dan para wanitanya bersama-sama memasuki Madinah. Setiba di sana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menuju rumah Ja'far bin Abi Thalib. Beliau ingin menemui ketiga anak Ja'far dan mengasuh mereka. Suasana haru merebak saat Rasulullah menggendong dan memeluk mereka. Anak Ja'far bin Abi Thalib yang paling besar menangis. Rasulullah pun menangis haru dan sedih. Wahai anakku, janganlah engkau menangis. Sesungguhnya ayahmu sekarang ini telah terbang ke langit bersama malaikat dengan kedua sayapnya, ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu beliau membawa ketiga anak Ja'far ke hadapan kaum Muslim. Siapakah di antara kalian yang bersedia untuk menanggung anak-anak Ja'far bin Abi Thalib? Saya wahai Rasulullah, jawab tiga orang sahabat. Seorang perawi mengatakan ketiga sahabat yang menanggung anak-anak Ja'far bin Abi Thalib adalah orang-orang yang paling fakir di antara mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu memuliakan ketiga anak jafar setiap kali melihat mereka beliau memanggil mereka dengan sapaan yang lembut Selamat datang wahai putra sahabat yang memiliki dua sayap pada perang mutah ini sebanyak 12 orang muslim terbunuh sedangkan di pihak musuh tidak terhitung sangat banyak Berita barang ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, khusus kepada Khalid bin Walid, beliau memberinya gelar pedang dari pedang-pedang Allah. Hadis riwayat Bukhari.